وبه نستعين على أمور الدنيا
أستاذ عارف الأردن، أستاذ كريم محمي، أستاذ شيرين، أستاذ محمد هاشم، أستاذ خمسين، أستاذ رمضاني، أستاذ محمد الشادري، أستاذ هيادي، أستاذ هيادي مرتاني، dan banyak para asatid yang lain juga yang saya hormati, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjan Agus, Bapak Haji Yusuf Basnawi, Bapak Haji Allah, Bapak Haji Usaid, serta para tokoh masyarakat yang lain ada banyak keluarga. Begitu juga yang saya hormati para hujjah, hadirin, bapak-bapak sekalian, hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, dan kali ini ada sedikit Allah kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, baitul min buyutillah, di majlis yang istimewa, majlis ilmu, di waktu yang barokah yang baina dulu'il fajri wa dulu'il syamsi. Agar insyaAllah mendapatkan banyak catatan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala-pahala yang besar, begitu juga keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darain amin. Halaman 218 yang pertengahan. Alamatu i'radil lahi 'anil 'abdi ishtighaluhu fi ma la ya'lamu. Wa rawa Abu Ubaidah 'an al-Hasan radhiyallahu ta'ala 'anhu qala min 'alamati i'radil lahi 'anil 'abdi ay yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. وقال معروف الكرخي نفع الله تعالى به كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله تعالى. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. حضرين حضرات سكريات نصيب دلال حديث يكتبه بلس yang berbicara tentang perintah di dalam syariat untuk supaya kita meninggalkan perkara atau sesuatu atau pembicaraan omongan yang tidak ada manfaatnya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya seorang muslim terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Berikutnya penjelasan atau syarah daripada hadis tersebut. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu fi ma la ya'ni. Bahwa pekerjaan seseorang dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, la ya'ni, apalagi sampai sesuatu yang haram, ini yang tidak ada manfaatnya, yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan umur dan kesempatan.
berarti Allah sedang berpaling dari dia. Ketika orang sibuk banget dengan urusan-urusan yang enggak ada manfaatnya, emang apa sih urusan yang ada manfaatnya? Itu ibadah. Ya, pekerjaannya diisi dengan ibadah, ucapannya diisi dengan amal ma'ruf nahi munkar, ucapannya diisi dengan zikir. Nah, itu yang ada manfaatnya. Sebagaimana kemarin kata Nabi, kullu kalami ibn Adam 'alaihi lalah. Setiap omongan, setiap perbicaraan, perkataan Bani Adam manusia itu membawa dosa, menjadikannya dosa, lalah, tidak pahala, kecuali illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa amrin bi ma'rufin wa nahyin 'an munkar, dan menyerang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sehingga dikatakan satu hadis yang menjadi keluasan atau penjelasan daripada hadis pokok tarkuhu ma yani, yang diriwayatkan oleh sahabat ataupun seorang perawi namanya Abu Ubaidah, yang bersumber hadis ini dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala min 'alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala shughlahu fi ma'iyah. Jadi kata Nabi, di antara tanda perpalingnya Allah dari seorang hamba, berarti ini orang enggak dilihat ke Allah, Allah berpaling dari dia, Allah menjauh dari dia. Ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah jadikan kesibukan orang tersebut terhadap sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kita pikirin aja sendiri itu, kita lihat. Kalau itu berasa nggak ada manfaatnya, lalu selama ini kita sibuk banget sama itu kerjaan, berarti kata Nabi itu tanda, hati-hati, tanda yang nggak benar maksudnya, tanda yang nggak bagus. Berarti tandanya Allah sedang berpaling dari kita. Nah, kita sibuk aja sama urusan yang gak ada manfaat. Nah, itu tandanya Allah sedang berpaling dari seorang hamba. Ya banyak, termasuk perkataan pembicaraan. Ada orang hobinya sukanya ngomongin orang. Kita dilarang, roboh kan hukumnya. Ini bukan gak ada manfaatnya doang, tapi justru membawa ada celaka. Haram, riba, ngomongin orang. Tapi kerjaannya itu aja. Itu contoh aja. Dan namimah, adu domba, adu domba, provokator. Domba itu jenisnya, anggapannya diantaranya provokator. Ngomongnya kakak-kakak yang gak bener mana. Itu provokator. Itu kerjaannya begitu. Emang modelnya orang begitu, jangan bangga kalau kerjaannya nggak benar. Karena belum kenal, misalnya di grup untuk tangan mungkin begini, misalnya. Kalau nggak benar nggak bagus, jangan diterusin, jangan dicontoh. Kenapa? Ketika seseorang sibuk dengan melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, bahkan merugikan orang, bahkan itu dilarang. Jadi rasulullah kalau sesuatu yang haram dikerjain dan itu jadi kerjaannya kesibukan dia, ini lebih-lebih Allah berbalik dari itu. Ya, pemahaman di sini. Kalau orang sibuk dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya aja, Allah berbalik dari dia. Apalagi kalau
sibuk dengan sesuatu yang haram, riba, namimah, dan hal-hal perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang lainnya yang diharamkan. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa didengar dan dipahami sama orang-orang yang mungkin kadang membuang-buang waktu. Ya, dengan mancingnya dia. Ya, tapi insya Allah sih di sini nih nggak ada mancing. Di sini nggak ada. Ya, ini pasti yang mancing. Ya. Tapi artinya yang tentang ngaji, ya. Yang tentang ngaji, ya kalau hiburan sekali-kalinya atau sekali-kalinya, sekunjak-kunjak, itu kan jarang banget berarti, ya, apa? Saya sering banget diajakin, ayo main ke rumah, ada tambaknya, ada kolom apa, ada empangnya, mancing, kan boleh, jalan-jalan. Ya, itu ada, itu sekedarnya doang, karena ada tujuan lain nanti kita. Mungkin silaturahmi, ya, silaturahmi, datang ke rumah. Cuma kalau saat ini jangan dipakai, kita mancing, kan. Oh, silaturahmi, boleh kayak gitu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
menjadi lebih baik. Ya, kita bicarakan yang ada manfaatnya, yang itu bisa menguatkan silaturahim, menguatkan semangat kita untuk mengaji, menguat diri kita, dan pokoknya yang ada manfaatnya. Karena ini luas banget, ya. Jadi kalau seorang berbicara tentang sesuatu yang ada manfaatnya, bahkan dari kebiasaan kesibukannya, itu satu kehinaan yang Allah berikan kepada dia. Alhamdulillah. Uqara Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kata seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Beliau ngasih obat, ngasih resep kalau kita mendapati diri kita atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kita ada kendala. Ini kata beliau terkenal ya Syekh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika, apabila engkau melihat kerasnya di dalam hatimu, hati kita keras ya, hati keras itu apa sih? Lawannya orang yang punya empat sifat mulia. Itu aja diantaranya gambaran orang yang punya hati keras. Lawan dari empat sifat mulia, karena ketika orang punya empat sifat mulia ini, maka hatinya luas, hatinya enggak keras, hatinya lembut. Pertama, ya, idza batuliya asaba. Kalau diuji, kasih ujian, cobaan, macam-macam, kemiskinan, kefakiran, musibah, kematian, kecelakaan, macam-macam, contoh-contoh ujian. Sabar. Jadi hati luas itu bukan masalah penyakit hati lho. Hati luas itu diuji sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu sabar. Minas sabiri, orang-orang yang selalu diberikan kekuatan hati, ketabahan dan kesabaran. Kalau orang bisa sabar dalam ujian yang Allah kasih, sabar itu maknanya dipaham. Dicoba penyakit, ujian, kefakiran, ataupun nggak bagus di dirinya, dia sadar atau dia paham. Nah, ketika dia sadar, baru dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika diuji, sabar. Sabar ini ya, orang yang memiliki hati yang luas. Mani dunia fa sabar wa uqtiya fa syakar. Yang kedua, orang yang kalau diberi sama Allah ni'mat, ni'mat banyak banget. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari kenikmatan, keindahan, kelezatan, keenakan, itu dari Allah. Ni'mat banyak. Wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuksuha. Kalau kau berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, la tuksuha, kau tidak akan sanggup. Makanya banyak banget. Wa uqtiya fa syakar. Kalau diberi nikmat sama Allah, dia bersyukur. Ciri orang yang hatinya luas. Berarti kalau ikutin yang pertama, sabar. Orang yang hatinya sempit, orang yang hatinya keras, kalau diuji tidak sabar. Lawannya. Yang kedua, orang yang hatinya keras, hatinya hitam sempit banget, kalau dikasih tidak pernah bersyukur, justru kufur. Yang sebenarnya kufur nikmat. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau kufur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Ya, kalau kita dikasih nikmat, hadiah, ataupun pemberian kepada orang, kita disuruh bersyukur. Bersyukur kepada Allah wajib, jelas. Juga bersyukur kepada manusia. Minimal kita mencapai pasaran kita yang Indonesia, terima kasih. Kalau mau doain, cakapan lagi. Jazakallah khairan.
Ya, kalau kita dikasih orang atau diberikan atau sesuatu, ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah, kamu pada orang itu terima kasih, itu disuruh kepada Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurin nas. Ini kan hadis sering banget kita dengar, kita baca. Tapi kadang-kadang tidak paham gitu. Di antara makna hadis, malam yashkurin nas, lam yashkurin nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Di antara contoh yang tadi, kalau kita diberi nikmat dikasih sesuatu ke orang, bersyukur sama manusia itu, terima kasih, doain dia. Kalau tidak bisa balas, balikin lagi, kasih lagi. Minimal mendoakan kebaikan untuknya. Itu perintah. Ya. Dua, di antara ciri orang yang memiliki hati yang luas, dipuji sama dikasih dia bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, itu hatinya sempit, hatinya keras. Ya orang tak disyukurnya, mau tu dia. Ada contoh, bisa seperti itu. Kadang-kadang kita percaya itu. Ya sini pak, ya segini. Ya si daging korban kemarin dapat kan? Tidak bisa. Jadi semua orang yang jadi sate dikasih lagi korban. Jadi yang ya segini loh, nggak disyukur kan? Jangan bersyukur aja. Walain lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur nanti aku tambah. Misalnya, kan kita nggak tahu. Begitu tambah kamu pulang. Jangan beruntung. Alhamdulillah, pokoknya lihat orang bawa bungkusan daging, belum ketawa di sini, aku capek aja. Alhamdulillah, sampai muda. Ini kan biasa begitu, asalnya. Bahkan dari mana aja kadang datang dari korban. Alhamdulillah sampai. Itu dibuka, di sini tulang doang. Tulang doang, kayak gak ada dagingnya. Alhamdulillah. Berjalan terus siang sampai sore
orderan gede. Ke Bandung ini. Ojek ke Bandung. Airport. Naikin kereta aja dah. Artinya dari sini itu nggak ada misal tempat. Ini cara bersyukur yang penting ini nggak terlalu. Pertama ada nikmat, alhamdulillah. Nanti akan Allah kasih dari yang mana saja. Manusia cuma perantara. Semuanya yang ngasih sebutnya adalah apa? Allah. Dari tempat baru dapat. Dua, berarti lawan-lawan apa kebalikan dari sifat dia ini, itu orang yang punya hati sempit keras. Apalagi wadzuliman faghfar. Kalau dizalimin, disakitin, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, faghfar. Maka dia mengampuni, memaafkan. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lumpuh. Hatinya lunak, hatinya luas. Disakiti. Makanya jangan melihat tubuh kita, jangan melihat harta kita, kekayaan kita, jangan melihat ilmu kita, jangan melihat ketuaan kita. Jangan melihat senior kita, jangan melihat profesi ataupun apa yang kita punya. Kalau lagi dihina, contoh aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja disakitin, dicaci, dimaki. Dia mau ke masjid, dia maling kotoran, bukan kotoran kuda, bukan kotoran kebo. Kotoran manusia. Tapi begitu sakit tuh yang dia paling kotoran. Nabi yang pertama kali ini oke. Belum ada yang nengokin, datang ke rumahnya sampai itu orang yang sakit itu orang kafir yang masih kafir saat itu ya. Dia takut sendiri. Ya Allah, mau diapain ya? Dia lagi lemah, lagi sakit, yang tiap hari dia lemparin orang. Kalau bahasa kita kan kita kelihatannya mau balas gitu. Tapi enggak, Nabi justru pertama kali nengok doain. Doain sembuh, bukan doain ampunan, karena masih kafir. Akhirnya dengan kelembutan akhlak Nabi lah, orang itu menyatakan fa aslama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzulima faqad dzulimi, kita ampunin, kita maafin. Ya. Dan ini justru sebaliknya, orang yang enggak maafin, yang enggak ngampunin, nggak memaafkan, justru orang yang punya penyakit hati dan ini hatinya sempit, hatinya keras. Ya. Kalau orang nggak memaafkan, ini berarti cara atau tanda dia punya hati yang keras. Wa walama fastaghfar. Terakhir, ini orang yang punya hati luas, hati lembut. Begitu juga apabila kapan-kapan namanya manusia, dia berbuat zalim, dia berbuat salah, dan kita pasti ngerjain dia, manusia. Ya, mahalul khotok, manusia. Nggak terasa dari mulut kita, dari sikap kita. Ya kita akui, itu salah, itu nggak benar, kita minta maaf. Wa walama fastaghfar. Ketika dia berbuat salah, dia minta maaf. Berarti lawannya ini ya, orang yang hatinya keras ketika berbuat salah, udah salah, gak ngakuin lagi. Gimana minta maaf? Udah salah, gak merasa salah. Gimana dia mau minta maaf? Nah ini, jangan. Nah inilah, ciri orang yang hatinya keras, gak sabar, gak bersyukur, apa ya? Menyimpan dendam, karena gak maafin dia. Amarah dan yang lain-lainnya, hasut. Hasad dengki dan tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf. Ini orang yang hatinya keras. Itu ciri-cirinya, Pak. Untuk apa kita bahas itu? Nih, katanya, kalau kau mendapati hatimu keras, dibagi aja tuh di bawah Allah. Susah banget yang maafin si Fulan. Itu nanti yang tinggal kita. Si Fulan datang minta maaf, saya nggak maaf maafin. Misalnya dia sadar, kok lagi malam-malam atau untuk yang merokok. Berarti saat itu hati kita keras. Ataupun kita berbuat salah, kita tidak pernah minta maaf, tidak pernah ngakuin kesalahan kita. Berarti hati kita keras.
dikasih tak pernah bersyukur. Hati kita keras, diuji tak pernah sabar, selalu mengumpat ataupun berkata-kata yang kasar. Kalau kau mendapati hati yang keras, yang kedua, wadha'fa fi badanika, ada lemah di dalam tubuhmu, fisik kita lemah, malas, maksudnya lemah di sini, malas dari melakukan ibadah. Wadha'fa fi badan, fi jasadika, fi badanika, lemah badan kita, tubuh kita dari perangkat pengajian, malas. Lemah dari melakukan amal soleh. Wahirmanan fi rizqik, ketiga, dan juga apabila kau melihat dalam rizkimu kau tertahan, rizkinya kayaknya kok serap, rizkinya kayaknya kok kurang, turunnya piter-piter, piter-piter, dan keselah tes enggak berlunjur. Kalau kau mendapati tiga tanda ini dalam dirimu, keras hati, apalagi badan, tubuh malas ibadah, yang ketiga rezekimu terhenti, tersendat, hirmanan fi rizqik, kata Syekh Malik bin Dinar, fa'lam, maka ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, ketahuilah, berarti engkau telah berkata, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kau berarti telah berbicara ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kebanyakan ngomong sesuatu takallamta, berarti kau telah berbicara terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Itu menjadi penyebab terjadinya tiga kerugian. Keras hati. Ini orang ngomongnya habis ya, kalau tanggalan ngomong, ngobrol sesuatu yang ada manfaatnya dia, ngobrol kalau ngikut, ngobrol aja ya. Itu penyakitnya juga jadi keras hati. Karena itu menjadi karakter, tapi merasa yang dia lakuin, yang dia ngomongin itu benar, padahal itu gak ada manfaat. Kemudian efeknya, kenapa? Dia jadi lemah badannya. Karena bawahnya pengen ngomong aja, ngobrol aja udah bawahnya. Ngomong doang. Ngomong dulu. Badan kagak. Dan urusan rezeki, dia nak nyari duit. Ya. Ngomong dulu. Dan tidak orang tahu yang sering nongkrong di pengkolan. Ngomong-ngomong aja dari dulu itu sampai sekarang. Tidak ada kaya kan? Buang-buang waktu, main catur pinggiran di pos misalnya. Dia rezeki tertahan, coba kan rezeki ikut orang kerja begitu, secara akalnya bisa juga. Ya, maka berarti banyak sesuatu yang tidak ada manfaatnya yang telah dia kerjakan. Uqala Anas radhiyallahu anhu, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masih panjang pembahasan dalam hari 19, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terpenting kajian atau pengajian itu adalah secara tidak langsung yang pertama menegur diri kita, ingatkan diri kita, jangan ingat orang lain, tapi yang kita ingat diri kita, apalagi masalah yang kita ingin bicarakan tadi banyak banget. Kadang-kadang kita tidak bersyukur kepada Allah, kadang-kadang kita tidak sabar, kadang-kadang kita keras, kita tidak mau maafin orang, atau sebaliknya kita berbuat salah tapi kita tidak akui, kita tidak minta maaf, maka buang penyakit hati itu. Dikit-dikit dengan duduk di majelis ilmu, kumpul orang-orang soleh, dekat sama ulama yang membuat lembutnya hati kita. Jadi kalau hati kita lembut, hati kita luas, dikit-dikit, insya Allah yang keluar dari mulut kita bermanfaat, yang keluar dari tubuh kita, gerakan kita ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.
العلم وزدنا بالعلم وكرمنا بالتقوى وكرمنا بالعافية برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.